Assalamualaikum. Welcome back to Uni Hari Channel. Okay, teman-teman, lihat apa yang ada di depan kita. Kau ni guys. Ini ghost paper dan apa nama dia tadi ni ya? Kali ni kita orang nak makan dua-dua jenis ghost paper. Mami ghost paper lah kan. Lepas tu yang ni lah apa nama dia? Habanero. Habanero. Yang kita orang faham yang benda habanero ni kurang sikit pedas daripada yang apa ghost paper ni. So nak tahu betul tak betul? Jom kita tengok. Nonton sampai habis teman-teman. Jangan lupa dulu. Macam biasa, kalau korang suka, kau tekan like, jangan lupa tekan komen dengan subscribe sekali guys. Terima kasih. Jangan lupa tekan lonceng. By the way, ni bukan challenge. Kita just makan-makan macam tu je lah kan. Kalau nak tengok video challenge tu, korang kena tunggu next video. InsyaAllah. Okay, minum dulu guys. Dah baca doa ke? Bismillah. Okay, kita coba yang goreng dulu. Karena kalau yang hijau ini kuah ya teman-teman ya. Yang ni sup, yang lain semua mie goreng lah kan. Okay lah guys, tak sabar nak try. Kita nak cuba yang mana dulu? Yang goreng. Sup ke yang goreng je lah. Okay guys, jom guys. Bismillah. Hari ni sesi bocorkan perut. Ini yang pink tadi kan? Habanero, warna pink tu. Bismillah. Sedap. Dia pedas juga. Pedas. Pedas kan? Pedas kan teman? Weh. Sedap gila. Wow. Tapi pada habanero pun dah cukup pedas lah guys. Gila. Pedas teman-teman. Wah, pedas bahaya lah. Teman-teman yang hijau ni. Yang kalau pink. Yang pink ni. Dia kayak ada biji-biji cili gitu loh. Biji-biji cili. Mungkin tu cili-cili padi yang kecil-kecil gitu. Bayangkan. Nih. Serius kan? Tak payah cakap yang ghost paper pun, yang habanero pun. Betul-betul pedas. Tapi sedap lah. Memang mantap. Sangat-sangat pedas. Kuat tak sebenarnya aku pedas. Lapar. Dan ini air kelapa untuk mendinginkan perut. Abang mulai habis. Bagus. Okey, aku yang ini yang cheese yang ni. Kalau yang ni hitam. Ghost paper yang hitam. Coba yang ni. Wah, pedas eh. Biji-biji cili itu terasa banget. Pedas guys. Mana yang spicy chicken ah? Panas di mulut. Okey, kita balun. Okey, kita balun yang spicy chicken pula. Panas di mulut. Keluar tak api. Macam korang tengok, benda ni hitam lami dia kan. Dan rasa dia lagi pedas aku rasa. Bukan rasa lah, memang sebenarnya lagi pedas lah. Bismillah. Panas di mulut teman-teman. Wow, sedapnya. Oh my god. Habis pedas gila guys.
kalau yang nggak kuat pedas jangan dimakan ya. Warning, warning. Oh no. Oke, itulah yang ghost paper. Orang tengok maka gajak bayar apa perlu oh bay. Teng, tak harap. Teng. Sayang cis. Oh. Yang cheese nih sedikit mereda panas panas pedasnya itu karena ada cheese-nya, tapi yang hitam kalau nggak kuat pedas nggak usah dicoba, jangan main-main. Setelah ini yang ini yang cheese-nya sebelumnya kita udah pernah coba waktu itu berapa cup ya, 6 ya, 6 ke 7 cup gitu. Yang kuning ini, yang ancis. Habis. Korang tengok siapa yang banyak makan, aku ke bini aku ni. Dia borak-borak-borak. Dia tak makan, padah gila kan. Udah naik dah pedasnya. Serius lah. Kalau macam habanero tu, kalau korang makan, pedas dia langsung tau. Instant punya pedas. Tapi yang ghost pepper, kau makan tu sikit lah pedas dia, tapi dah habis makan pun pakai labu pakai naik pedas dia. Dia panas di mulut. Tahan kita habiskan. Sudah. Pakai ghost pepper yang cheese pula guys. Mandi perlu ni. Nangis. Pedas lah gila-gila punya pedas. Ini belum yang supnya lagi. Keluar keluar yang gue lihat. Boleh lambaikan bendera putih tak? Okey lah guys, yang dry punya kita dah try. Kita dah settle kan. Kan time yang ni pula lah. Habanero soup. Yang soup. Oh, makin lama makin pedas. Makin lama tu bukan menghilang, tapi makin lama makin pedas. Makin panas mulut. Okay guys, mulai.
Oh. Ya Allah pedasnya. Kau tengok memang lele ingus juga. Habis sedap. Sedap tapi pedas. Sedap. Sedap. Tapi baca-baca pedas. Pedas. Maklumlah. Menyengat guys. Yang ini terasa sangat jeli deh. Ini sama kayak pink tadi itu. Butiran-butiran cilinya itu, potongan-potongan cilinya ada. Dia ekstrim, pedas tau, tapi tak ekstrim lah. Tak sama dengan yang dry punya. Ghost pepper tu. Ghost pepper tu memang gila lah. Ni mungkin bagi yang suka pedas boleh makan lagi. Ah, yang pedas yang biasa-biasa lah kan. Tapi kalau korang nak ekstrim, korang boleh cuba yang apa nama, habanero ni. Kalau nak betul-betul ekstrimnya, yang ni lah jawapan dia. Ni kurang sikit lah bagi aku. Ni betul-betul gila punya pedas. Pink dengan ghost pepper yang hitam. Sebab yang ni, dia campur ada cheese. Jadi dia tu dia macam potong sikit tau. Potong pedasnya. Terima kasih. One shot guys. Sedap lah, lebih kuah. Masam-masam kan? Masam-masam pedas. Pedas ya. Kenyang teman-teman. Masih ada sikit lagi. Aku nak settle ke apa, aku tak harap lah guys. Okey lah tu. Sekejap lagi sambung lah aku kan. Okey lah guys, kita dah settlekan pelbagai jenis ghost pepper dengan apa, habanero tadi tu. Bagi aku lah, mi ni memang boleh dikatakan antara mi yang paling pedas kat dunia. Wow. Bagi aku lah. Memang paling pedas. Memang gila-gila lah. Ya, habanero dia pun dah pedas lah. Tapi ni memang champion lah. Gila-gila punya pedas. Kalau teman-teman ni, siapa-siapa sanggup try, mungkin boleh try kan? Okay, kalau nggak sanggup, nggak usah teman-teman. Bahaya. Ya. Yang ni pun, yang pink. Dia punya pedas pun cakap kau. Sambiang pun tak boleh challenge lah. Ini memang juara. Maggi pedas. Maggi paling pedas lah aku rasa. Okay lah guys, jom. Okay teman-teman. Lihat muka tersisa kami. Alhamdulillah tadi. Jadi sesi membuang pula. Kat toilet pula kan. Itulah. Cuci perut kata kan. Cuci perut kan. Jadi sekali okay. Boleh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir video kami. Terus support kami teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Itu kan lucu sekali guys. Jangan lupa. Yang lonceng. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.